nonton beritanya. Iya itu pacar aku yang baru. Mau bangga gak? Ada orangnya mau ngomong. Mamaku mau ngomong sama kamu. Oh iya boleh, aku juga pengen kenalan sama mama kamu biar deket. Iya. Halo? Iya mama, kenapa mama bangga? Iya lah mama. Aku kan calon menantu yang baik, terus aku gitu kan berprestasi mah. Terus kapan-kapan kita ketemu ya ma ya, kita makan bareng. Nanti aku yang masak ya. Mama belum pernah coba ya oseng-oseng kadal. Aku masakin, enak banget itu. Iyalah pastinya mama. Ini aku emang tau, aku udah deket banget sama Dika. Bentar lagi kayaknya aku udah mau deket deh. Iya, mama tau gak mama. Kalau misalnya Dika punya cucu-cucu dari aku ya buat mama, pasti mama bangga. Karena kan anak itu cerminan emaknya. Iya, pasti mama mendapatkan cucu yang terbaik. Ya, pokoknya mama tuh harus banyak-banyak sabar, tawakal ya. Iya, ih seneng banget iya ya mama. Oke, see you mama, sampai ketemu ya mama ya, love you ya. Iya, nih kak. Seneng nih mama, kamu seneng ngomong iya ma. Iya, segera aku bawa ke rumah nanti. Iya. Waalaikumsalam. Ih mama seneng banget. Iya loh, dia pasti ngarepin cucu. Iya, dia ngeliatin berita waktu kamu dikasih penghargaan gitu, dia bangga banget. Iya pasti lah bangga, aku kan berprestasi. Bisa nangkap maling begitu. tapi saya ngomong-ngomong, ini ada makanan, kita nyemil berdua yuk. Biar lebih romantis pangku-pangkuan lah. Ayolah. Ayo. Ayo. Capin. Gorengan sama kopi. Mau. Mau. Ngapain lu berdua? Astagfirullahaladzim. Kalian lagi parodi Ria Enes sama Susan. Oh iya, udah gede jadi apa? Kan komandan abis ngasih dia penghargaan terus ngucapin terima kasih sama gue. Hari ini gue bebas tugas, gue gak apa-apa. Tapi kenapa lu yang dipangku? Harusnya lu yang mangku. Terus lu kasih pisang. Nah ini emang ada pisang. Ada pisang goreng. Pisang goreng. Kiraan lu kemana-mana ya? Kan kalau jam segini kan waktunya kudapan, dia nyiapin gorengan sama kopi, kan emang kombinasinya pas. Iya, suapin aku cabenya dong. Aku suka pedes. Enak. Hei. Gorengan di mana-mana sama kopi nyambung. Iya benar, nyambung, ya. Nyambung. Cuma makannya enggak barengan. Jadi makan gorengan dulu. Gorengan dulu, baru ngopi. Nora, jarang ya keluar negeri ya makan begini ya. Nora. Lo berdua pada kapalan mulut sama gimana sih? Enak begini mah. Boyan selamat ya, tadi dapat penghargaan ya. Iya dong. Iya tadi aku lagi sibuk, aku ada lagi ada job bikin karpot pakai batu andesit jadi. Wah keren banget karpot pakai ya, batu andesit. Iya kan? Jadi nggak sempet. Iya. Jadi tukang lu sekarang. Tahu? Kalah dong sama Boyen. Boyen akhirnya bisa mendapatkan hatinya Andika, bisa diem nggak lu di situ lo? Kan maju lo. Saya ingat pacar saya dong. Kesel gua lama-lama. Sayang. Ih, fashionnya mantan kamu begini amat ya? Nora ya? Jarang ke Paris ya? Nora banget, Nora, maaf Nora, ya. Nora. Eh, modelan lu juga bukan ke Paris. Kemana? Ke Parung. kurang fashionable. Jarang-jarang searching. Kalau lagi jalan sama dia tuh kayak mau ngasih tahu, cuman takutnya dia tersinggung. Kalau kamu kan aku nggak perlu kasih tahu karena kamu high fashion banget. High fashion, aku sering ikut fashion week. Mm-mm. Fashion yeah. Week dari mana sih? Iya. Kalau udah ke Cina aja. Nggak ngerti. Dia kalau potong rambut nggak pernah ke salon. Ini kalau di salon namanya double cabin. Iya. Tapi emang. Tahu loh fashion aku tadi kamu bilang fashion aku kayak itu aku selalu lihat di Tanah Cepek.
100. Iya. Jadi aku terinspirasi fashion ke situ. Tapi kayak camping ya bentuk itunya ya, atasannya. Sirik. Ini jatuhnya glamping ini. Glamping. Sirik banget sayang ya. Nih bilangnya cemburu. Ya boleh kalah. Kamu kalau dibanding sama dia jauh dari segi body aja jauh. Iya. Lihat di masa katanya tuh katanya masih perawan gitu ya, masih single. Kok badannya lembek kayak tape? Bilang apa tadi? Lo bilang apa? Masalah body jauh? Iya. Udah pernah ketabrak ini? Saka mobil. Lo ketok-ketok Saka mau beli mobil second lo. Diketok. Dari kopongnya. Enggak, ini mah gak ketabrak. Kenapa? Apa tuh? Serempet doang. Cuma setirnya copot. Iya, pada gitu, pada soalnya sendiri. Mereka nggak dapat penghargaan dari komandan. Iya, makanya penghargaan dong. Iya. Ih. Ya selamat buat penghargaannya, selamat tapi ya. Bukan berarti bisa makan-makan di meja kerja orang. Soalnya ini lagi ada kerjaan, kan bentar lagi juga kita bakal BAP. Iya, jadi berantakan. Ya kerja-kerja aja. Ya kan nggak mungkin ngeliat kalian pangku-pangkuan kayak gitu ngapain. Kita makan di ruangan lain. Ih, pangku dong. Sayang. Aku mau dijambak. Tenang, aku lindungin kamu ya. Kita ke ruangan lain aja ya. Yuk, kita pulang. Ganggu aja. Tunggu sebentar, jangan kemana-mana dulu. Biar saya bakar perempuan Anda. Pakai obor. Kayak api pon. Obor lagi. Buat atlet lagi. Kalau enggak, kita main kejar-kejaran yuk. Yuk, kayak film India gitu ya. Kejar ya. Duluan yang kejar. Iya, set. Lari. Bye-bye, aku datang. Ya Allah, gue belum makan. Lu jahat. Kenapa gue jahat? Lu gak hancurin hidupnya Andika. Dia yang hancurin dirinya sendiri. Kalau lu gak jalan sama cowok lain, dia gak mungkin dapetin begitu tuh. Tahu. Kan gue dijodohin. Lagian juga kan gak jadi perjodohannya. Orang ternyata calon jodoh gue penjahat. Kasian temen gue, Ti. Lu lihat. Lu gak? Karena lu temen gue jadi begitu. Gua kasihan banget. Makanya. Biar kata geli gua ngeliat dia sama lu, tapi at least ya manusia lah. Lebih manusiawi. Emang lu gak ngeliat dia sebagai wanita cantik? Wanita cantik dari mana kalau pakai baju putih semua kayak gitu orang? Gua ngakuin kok seleranya Dika bagus kok. Boyan oke lah. Kayak umbi-umbian sih menurut gua. Emang oke. Cuma kadang-kadang jadi terlalu berlebihan itu orang. Sakit hati gua nih kalau. Beresin dulu nih. Ini beneran dia serius ya sama Boyan ya? Serius lah. Gua pikir cuma bohong-bohongan doang. Iya segitu seriusnya udah. Makanya lu jangan, kalau bisa lu tahan dulu ya. Gua tahu lu sakit hati. Apalagi abis dari lu langsung ke perahu tambak begitu. Ya takutnya kan dia sakit hati, Pak. Masih ada, Pak, rasa sama Dika udah dikit lagi. Dikit lagi balikan. Kalau lu bilang dia perahu tambak, berarti yang di kepalanya tuh Petromax. Dia maksud gue. Gue gak sakit hati, biasa aja perasaan gue juga santai. Gak ada sakit hatinya sama sekali. Gue ngeliat Dika sama Boyan tegar. Gak ada. Mau gue bantuin gak? Gue cekek dikit. Dia sedih. Bisa aja. Andika kan biasanya, hidup kan begitu, mencari yang lebih baik. Yeah. Mencari pengganti yang lebih baik. Mm. Artinya ketika dia memilih Boyan, otomatis Boyan jauh lebih baik daripada lu. Teman-teman tolong dibantu. Ini ada Mbak Vergi ini merasa dia di stalking oleh orang-orang misterius. Celana tipis? Bukan, stalking. Stalking. Oh, bisa. Mungkin bisa diceritakan Mbak Vergi? Boleh dulu Mbak. Oke. Oh ya, bukan saya... kamu deh. Ini yang duduk. Hei. Ini yang duduk. Oh, ya. Maaf. Oh, maaf. Oke. Lu ngapain? Lu ngapain? Tolong. Oh, ya. Kita data dulu ya, Mbak. Kasus apa, Komandan? Mungkin boleh diceritakan Mbak Vergi. Iya. Jadi gini, tadi tuh Boyan Komandan, yeah. Ceritanya gini. Nggak usah nempel-nempel kemarin. Oh iya, ceritanya gini, tadi Boyan sama Dika kayaknya pacarannya serius. Loh, iya memang bagus dong. Tadi kata minta diceritain. Ini bukan cerita lu, ceritain. Ini bener Boyan. Boleh di... nama. Boleh kamu tolong minta tolong ketikin ya, Sti? Soalnya tulisan saya jelek. Kan lu...
Oh, maksudnya ngetiknya. Ya. Namanya siapa? Fergie Britani. Fergie Britani. Ya. Keturunan? Papa saya Manado. Papa Manado. Mama saya Belanda Spanyol. Mama Belanda Spanyol. Belanda Spanyol. Berarti papa tinggal di Manado, mama di Belanda. Iya, LDR mereka memang. Mereka LDR. Oke. Okay. Masih nyari berarti papa. Ya. Maksudnya? Manado. Manado. Do Manado. 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 Silakan boleh dijelaskan mungkin ya, kejadiannya. Jadi tadi itu saya lagi jajan. Mm-hmm. Nah, pas saya lagi jajan itu saya ngerasa kok kayak ada orang ngikutin saya terus. Mm-hmm. Jajannya apa? Pertama saya jajan minuman-minuman yang manis gitulah. Mm. Gulanya satu atau dua. Yang itu terlalu detail. Masalah kejajanannya yang ditanya, tapi orang yang tadi yang ngikutin itu. Ya, maaf komandan. Jangan terlalu banyak yang manis, kalau bisa es teh tawar aja. Kenapa? Kenapa emang? Ya jangan terlalu banyak. Kamunya udah manis banget tadi. Biar enggak diabetes. Lanjut.